Hai, inilah perjalanan kami pulang ke rumah setelah bimbel. Karena hujan deras. Sungai banjir ya. Dadah. Bye bye. Perkenalkan, nama saya Wanares, saya berasal dari Jambi, dan sekarang saya ditempatkan di FLC Butu. Alasan saya menjadi guru pedalaman, karena panggilan hati saya ingin mengabdi di daerah pedalaman. Dan saya prihatin dengan pendidikan di Indonesia, yang memang nyatanya belum merata. Halo, selamat pagi. Hari ini saya mau berangkat ke sekolah dengan menaiki sampan. Karena satu harian kemarin hujan, jadi sungainya meluap ya, di banjir. Hal yang membuat saya merasa senang berada di Center Butuh, yang pertama masyarakatnya sangat ramah dan mereka peduli terhadap orang-orang pendatang yang ingin memajukan daerah mereka. Dan anak-anaknya juga, mereka mau diajari, meskipun sulit, tapi mereka mau diajari. Dan mereka menerima adanya perubahan itu. Tentunya dengan hadirnya kami di sana sebagai guru-guru pedalaman, masyarakat menaruh harapan kepada kami supaya anak-anak mereka itu dapat berkembang, baik dalam pendidikan maupun cara bicaranya. Semua kegiatan baik ini bisa tetap berlangsung karena ada para partners dan donatur yang konsisten membantu dan mendukung perkembangan pendidikan anak yang ada di FLC Butuy, Mentawai, Sumatera Barat ini. Mari berjuang bersama untuk memutus rantai kebodohan di pelosok, karena pendidikan untuk semua dan semua untuk pendidikan. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship guru pedalaman Wanres di FLC Butuy, Mentawai, Sumatera Barat. Bersama kita merangkul mereka menuju masa depan yang lebih baik. Helping people live a better life.